merasa bangga dengan kehadiran ketua pelajaran dari seluruh Indonesia, bahkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari berbagai daerah luar pulau, antusias khususnya mendukung gelaran pres Soeharto KPK. Seperti yang Pak Boy sampaikan tadi, itu betul. BNN dibangun dengan semangat, dengan keringat, dan dengan materi yang Pak Boy keluarkan. Itu tidak sedikit. Saya pribadi hanya sebagian kecil daripada BNN, seperti rekan-rekan di daerah membangun semangat BNN. BNN sekarang sudah merebak hampir seluruh Indonesia. Itu kenapa? Karena apa yang diberikan BNN untuk kecumannya itu sangat luar biasa. Tentunya ini berkat bimbingan serta arahan Pak Boy selaku pendiri dan pemilik BNN. Kiprah BNN yang sudah cukup lama, 8 tahun berkiprah, Pak Boy tidak sedikit mengeluarkan tenaga dan waktu serta materi seperti yang tadi saya sampaikan sendiri. Dengan berjalannya waktu, Pak Boy bagi saya adalah seorang guru dan seorang teman. Bahkan beliau pula yang membimbing serta membesarkan saya. Sehingga saya di BNN sendiri dipercaya untuk memegang media, yaitu sebagai kepala divisi media dan sebagai kepanjangan daripada untuk mundur dari BNN, karena BNN
ataupun yang saya tidak terasa, mohon kiranya Bang Boy serta Bang Ali serta Bang Kang juga senior saya, mohon maaf bila selama ada DPR ini saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Mungkin rekan-rekan akan terus berjuang demi DPR. Selama rekan-rekan DPR memegang teguh apa yang seperti Pak Tiongki sampaikan tadi, kiranya itu aja. Mungkin saya mohon maaf kepada rekan-rekan dengan sepenuh hati saya. Ya, seperti saya bilang, kawal sejak ya, dan saya juga banyak terima kasih kepada Pak Sofian yang selama ini terus mendampingi saya di BNR. Ya, jadi saya juga akan kalau ada mundur, ya kan? Ya.